anak dari selebgram Agnia Punjabi menjadi korban penganiayaan oleh pengasuhnya sendiri. Balita berusia 3,5 tahun itu mendapatkan pukulan, cakaran, dan tindak kekerasan lainnya. Anak dari pasangan Renuki dan Agnia tersebut memiliki luka lebam pada bagian mata. Nia, sapaan akrab selebgram ini, sempat mengunggah kondisi putranya melalui sosial media miliknya. Sementara itu, Renuki Abidharma mengungkapkan ia mendapatkan laporan bahwa anaknya terluka akibat terjatuh dari kamar mandi. Namun saat memeriksa rekaman CCTV, ia terperanjat saat ternyata pengasuhnya lah yang melakukan penganiayaan tersebut. Ini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Reksi Kolbi, Malang Posko Media, melaporkan.